di bulan yang spesial, bulan yang bernama bulan Dzulqa'dah. Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa, karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendapatkan bonus lagi besar beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Nabi bersabda, beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum. Maka kembali cambuk diri ini, sisingkan lengan baju kita, dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Lalu setelah bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di bulan Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, Thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita, dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu, dan memperbaiki segala amal ibadahku.